di jam pasir tersebut. Oke, pada turun ketiga jam pasir tersebut terbalik, kamu fokus pada aliran dari pasir tersebut. Semakin kamu melihat pasir tersebut berjatuhan, membuat kamu lebih tenang lagi. Sebenarnya satu, dua, dan bentar ya. Ketika kamu melihat pasir tersebut berjatuhan, semakin lama semakin rileks, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, masuk ke kondisi relaksasinya, lebih tenang, lebih nyaman, atau nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Dan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya kepada kamu, oke, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan tiga. Oke, pertama saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu emang kesel sama Vivit? Sayang banget, Mama. Kamu sayang dengan mantan kamu? Sayang banget, Mas. Kamu sayang banget sama Iqbal? Sayang banget, Mas. Dan sekarang kamu udah putus dari Iqbal? Iya. Gara-gara Vivit? Saya nggak tahu apa penyebabnya dibalik ini Vivit. Oke, ya kok kamu juga nggak tahu Vivit ternyata yang merebut Iqbal dari kamu? Iya. Oke. Nah, menurut kamu Vivit gimana orangnya? Vivit tuh baik di depan, Mas. Tadi belakang kayak gini. Sial banget loh. Oke. Terus dia tuh kadang suka minjem dalaman saya. Oh, minjem dalaman kamu? Iya. Maksud lu apa? Lu buka-buka di sini? Oke. Tadi kamu sempet marah sama Dio dan cowok yang baju merah. Kesel apa kenapa tadi? Keselnya kenapa? Keselnya? Karena pengen pegang Mas. Oh gitu. Aduh, saya oke, lu gak suka? Mbak. Apa? Soal sebenarnya suka? Maksudnya? Ini bukan yang mereka yang aku bayangin, tapi yang nomor 13. Hah? Nomor 13? Nomor 13 kenapa? Dua hari yang lalu kan aku video callan tuh sama dia. Oh, dua hari yang lalu video callan sama dia? Oke, terus. Apa? Saya enggak mau. Kenapa? Terus kamu enggak mau? Iya. Terus? Ya, dianya maksa, Mas. Dia kayak ngeliatin anunya di video call. Oh, tapi kamu suka sama dia sebenarnya? Suka. Oke. Tatar. Kenapa? Iya, soalnya hari ini juga dia ngajakin aku janjian pakai baju warna biru sama. Oh, bajunya sama, pantesan. Oh, orang dia jujur, baju mungkin sama. Enggak wajar aku. Oke, ya kita tanya ya. Lu dia jujur apa enggak? Emang tahu kamu namanya dia siapa? Tahu, dia Omet. Omet? Oh, bener Omet. Aduh, ya udah. Kita balikin. Wah, kacau lo, Met. Oke. Bangun juga kan lo? Oke, bangun. Uya, sebenarnya. Iya, kenapa? Mbak yang di situ kenapa? Le, balik lo. Apa? Sebujuk dah si Babe kemari. Kenapa? Ngapain Be kemari, Be? Lu yang ngapain? Be. Mau cara-cara gini yang orang kaya aja lo. Begini, Be, kita Be. Nah. Mohon maaf nih. Tadi lo bilang orang kaya, emang dia? Emang orang kaya? Gini, Be. Mohon maaf nih, Be. Apa? Jadi ngomong apa lo? Hah? Gini, Be, dengerin dulu, dengerin Ali, Ali ngomong. Oh iya bener, mirip bukannya bapak anak ya? Gimana sih? Ya mirip banget ya bapaknya. Iya, gue gini, pakai sendal, Pak. Ya, terus? Begini, Bang Uya. Nih, mohon maaf nih. Eh, Babe jangan kemari, aneh. Ngeliat teman-teman aneh, Be. Ya kan, udah pada menikah, Be. Babe, aci galak kemari, galak. Tunggu deh, maksudnya. Ali, iri, Be. Teman-teman Ali pada nikah. Saya suka sama Ali, maksudnya. Karena? Suka kenapa ya? Tuh, denger Be! Yeah. Babe denger! Ya Babe tahu, anak gue emang ganteng. Iya, ganteng. Tapi, maaf nih Mbak. Daripada lo ikut gini-ginian, lo mending bantuin Babe deh. Bantuin narik. Hah? Narik? Dari seterang. Be! Babe bikin malu aja. Emang lo ngaku apa ke dia? Wajir. Be! Hah? Pengusaha. Saya bisa jelasin, Neng. Begini, Neng. Ntar saya jelasin dah. Emang apa sih ke dia? Be, banyak orang dengerin nih, Be. Denger. Ya syuting, Pak. Ini apaan nih? Acara nomor 1 sekarang di malam hari. Narik apaan maksudnya, Pak? Enggak, ya, enggak. Angkot.
Babe bikin malu aja tau gak? Lu ngibul lagi. Sini, keluar nih. Ngapain nih? Udah. Ali jangan, Li. Arbi Rudy, yuk. Bisa lu, Li. Udah, jangan. Udah, gue ngibul lagi. Jangan, Li. Babe bikin malu aja tau gak? Malu kenapa? Ali malu, liat temen-temen Ali udah pernah nikah. Ali doang belum nikah di sini. Ali mau kerja lo, tarik angkot dari restoran, nyariin DM gua banyak banget di situ. Ali malu tau nggak be? Malu kenapa? Temen-temen Ali udah nikah be, Ali doang belum nikah sini. Ya tau nggak tahu? Emang lu belum ketemu jodohnya, mending makanya kerja. Tadi banyak yang demplon demen sama Ali be, tapi bagaimana? Ya lu kan nggak bilang. Li. Masuk be, masuk. Pulang aja kita Li. Pulang. Sabar, Li. Aja, Babe. Li, sabar, Li. Li. Berhenti dulu nih. Babe mau ngomong. Lu sabar dulu. Li, Li. Mau enggak aja lu ya? Lu masuk, masuk. Li, Li. Bapak lu keseret-seret, Li. Tahan lu, tahan, tahan. Mau ngapain sih lu? Li, matiin dulu. Matiin dulu, matiin. Matiin, matiin. Li, Ali. Ini bapak lu keseret-seret lu main cabut aja. Mau ya? Nanti Babe bisa sama masuk studio. Apa? Babe masuk studio. Ya enggak tahu. Sekarang intinya adalah ini bapak lo bukan? Bukan. Hah? Bapak tiri. Bapak tiri. Pak, sini pak. Bapak, bapaknya bukan? Malu aja. Ya jelas gue bapaknya. Oke, okay, ini yang Rudy lihat ini bapak, anak bapak? Iya. Mukanya aja mirip lo. Payah lo ya. Gini bang. Hah? Ini sebetulnya dulunya gembel. Hah? Tapi, jangan begini nih, dari orang tua saya. Orang tua saya yang bisa dia bisa bikin kerja. Aduh, Ali. Malu aja enggak. Ali, lu ngapain bangunin gue? Makanya gak usah bilang-bilang tajir gitu orang. Ali, lu tega lu sama gue ya? Sian lu sama orang tua lu. Bilang tajir, kaya segala macam lu. Derhaka lu sama orang tua. Enggak, dia bukan orang tua saya. Saya bisa jelasin, Bebe. Pokoknya... Mbak, saya bisa jelasin, Mbak. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak, ih, gue lama, enggak mau, ih. Supir, apa? Gara-gara lu nih, mari. Malu aja tau enggak? Lu diem di rumah, lu kalau menarik. Gak usah kita campur urusan gua. Gue capek. Gue jodoh, Be. Gimana sih, Be? Gue udah capek liat kelakuan lu. Terserah deh, lu mau ngapain apa? Malu aja tau enggak? Udah pergi lo. Li, ngapain lo? Kurang ngajar lo ya. Ali, Ali. Awas lo ya. Udah lo jangan balik lagi ke rumah gua. Itu bapak kamu atau bukan? Bukan bapak saya, itu gembel. Ada kakak lu, Dora. Itu gembel tau enggak? Rudy, Rudy. Rudy, apa yang Rudy lihat dari dia? Miris sih. Padahal bapaknya itu udah berkorban banyak buat dia. Bahkan pernah mencuri demi buat beliin sesuatu. Apa itu? Handphone. Bapak kamu itu hampir ditangkap polisi, hampir ditahan, itu udah semua demi kamu. Benar itu? Benar. Udah aku aja. Benar itu? Sebetulnya ayah tuh di sini mau nyari jodoh. Tapi itu orang tua lo. Tapi babi ini kemari bikin malu. Siapa tahu pernah kagak demen gara-gara babi kemari. Coba Babe gak kemarin. Babe itu orang tua lo bukan? Bener apa yang dibilang Rudy, Babe lo pernah hampir ditangkap polisi gara-gara beliin handphone buat lo? Bener. Diam lo. Mau kemana? Hah? Percuma, jauh sini gue gak demen. Ih, apalagi gue.